Dan ini adalah hasil dari kamera depan di 1080p 60fps menggunakan Google kamera di Redmi Note 11. Ini saya di dalam ruangan hanya bercahayakan dari satu lampu ruangan ya. Satu lampu ruangan, kurang lebih hasilnya seperti ini jika menggunakan Google kamera di 1080p 60fps di Redmi Note 11. Silahkan dinilai sendiri hasilnya. Kurang lebih di dalam ruangan indoor atau low light seperti ini hasilnya. Dan ini adalah kamera dari kamera belakang atau kamera utama di 1080p 60fps juga. Ya, ini tes autofocus. Ya, kita coba tes autofocusnya. Ini masih di dalam ruangan ya. Masih di dalam ruangan menggunakan Google kamera di Redmi Note 11. Ya, ini kita coba tes fokus, lumayan cepat fokusnya. Kita coba lagi. Ya, memang Redmi Note 11. Nah, jadi untuk fokus menurut saya ini lumayan cepat ya. Nah, kita coba untuk jalan seperti biasa. Nah. Ini posisi stabilizernya nyala. Ya, kurang lebih di dalam ruangan atau indoor seperti ini hasilnya. Google kamera di Redmi Note 11 1080p 60fps. Ini saya tidak menggunakan gimbal ya, hanya menggunakan tangan kosong. Ya, kita coba di indoor terlebih dahulu. Kurang lebih low light-nya seperti ini. Silakan dinilai sendiri ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah ada di luar. Ini saya merekam menggunakan resolusi di 1080p 60fps menggunakan Google kamera di handphone Redmi Note 11. Ya, jadi perekamannya bisa sampai 60fps. Sekarang kita coba berjalan ya. Kita coba berjalan. Ini saya hanya menggunakan satu tangan dengan berjalan. Dan di sini ada apa nih? Bunga ya, daun. Kita coba tes autofocusnya ya, teman-teman. Kita coba tes autofocusnya. Oke, lumayan ya. Perlu waktu dia. Masih perlu waktu untuk autofocusnya, tapi warna hijaunya lihat. Warna hijaunya lumayan bagus ya. Lumayan natural. Ya, ini di 60fps Redmi Note 11. Kurang lebih hasil di outdoornya seperti ini. Nah, ini kita coba lihat dynamic range di atas sana. Silakan dinilai sendiri hasilnya. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan sekarang saya menggunakan kamera depan. Ya, ini saya tidak menggunakan mikrofon tambahan alias mikrofon dari bawaan HP Redmi Note 11. Ya, ini saya merekam di resolusi 1080p 60fps juga menggunakan Google kamera di handphone Redmi Note 11. Ya, ini saya coba berjalan ya. Kurang lebih kestabilannya seperti ini atau hasilnya seperti ini, silahkan teman-teman menilai sendiri ya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, ini saya berjalan. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, ini tangkap lagi. Ini view angle-nya lumayan nge-zoom ya ke depannya. Jadi kalau mau jauh, kurang lebih seperti ini. Jadi di kamera depan ini ada fitur zoom in-nya ya. Misalkan sebenarnya ini sudah cukup dekat ya. Misalkan seperti ini. Nah, dia bisa tukar lensa ke, bukan tukar lensa, dia bisa zoom in, zoom out hanya satu kok. Dia bisa zoom in, zoom out hanya satu kali. Ya. Tidak maksimalnya satu kali zoom. Dan sekarang masih menggunakan kamera belakang di resolusi 1080p 60fps. Ini saya menggunakan lensa ultra wide ya. 0.6 ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Setahu saya untuk ultrawide ini lensanya masih fix fokus ya, tidak autofocus ya. Sekarang kita coba berjalan ke atas ya. Kita coba berjalan biasa normal dengan satu tangan memegang handphone. Kurang lebih ultrawide-nya hasilnya seperti ini ya. Ini kita coba lihat warna dari daunnya, masih bagus ya teman-teman. Lumayan masih bagus warnanya, tidak pucat atau rumput, tidak berubah warna, dia benar-benar natural. Namun sayangnya untuk exposure sepertinya dia masih terlalu kasar ya perpindahan exposure-nya kalau yang saya lihat di sini. Tapi nggak tahu nanti hasilnya kita cek. Biasanya ada image processing-nya.
ya kurang lebih hasil ultrawide-nya seperti ini. Ultrawide. Kita coba ke atas, ke dynamic range-nya seperti apa? Ya, teman-teman bisa nilai sendiri ya. Hasilnya seperti ini. Tidak menggunakan mic tambahan, tidak menggunakan stabilizer tambahan.